Kalau kawan-kawan komennya di atas 500, kita akan kasih bocap seperti ini. Ya, bocap FX seperti ini. Dan kalau kawan-kawan di atas 600, ini kamu bisa dapatkan Predator, baik itu CNC, semi CNC, atau mungkin yang full CNC plus Mizumi dan lain-lain. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asoder, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asoder. Begitu kawan ya. Untuk kali ini kita akan review beberapa senapan yang saat ini sudah dipesan oleh orang-orang alias oleh kawan-kawan di mana saja. Ya, ini yang sudah pesan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang sudah dites ya. Ada beberapa lagi yang di dalam yang belum dites. Ya, tapi kita yang sudah dites saja dulu yang akan kita review. Senapannya apa aja, harganya seperti apa, apakah sama dengan yang kita sebutkan di video-video sebelumnya ya, harganya seperti apa, apakah benar semurah itu enggak sih gitu? Apakah benar-benar ada bonusnya apa enggak sih gitu, dan bonusnya apa aja ya. Oke, hari ini kita mulai dari ini ya, ini siap di packing ya. Ini Mas Gun siap memaking karena akan di packing. Sebelum di packing kita lihat dulu ya. Oke. Ini pesanan dari Afrika Eka Yunaini. Ini di Tuban. Oh, dekat ini ya. Ini dekat di Jawa Timur saja. Ini senapannya FX Crown yang biasa. Ini senapannya FX Crown yang biasa, seperti apa senapannya? Dan ini bonusnya. Oke. Senapannya seperti ini, kawan. Ya. Senapan ini harganya cukup dengan 3.200.000, bonus ya. Bonusnya adalah gratis ongkos kirim dan teleskop. Ini teleskopnya. Jadi ini sangat murah sekali, kawan. Karena yang senapan FX Crown seperti ini harga dolaran biasanya masih 3 jutaan dan itu belum termasuk apa-apanya. Kalau untuk yang ini ya, yang di Tuban biasanya ongkos kirimnya enggak terlalu mahal, mungkin sekitar 150.000 ya. Jadi ya ini dianggap biasalah gitu. Ya. Karena ini ya segitu biasa biayanya. Tapi kalau kawan-kawan di luaran ya, yang di luar daerah Jawa, jatuhnya sangat murah sekali ya. Jatuhnya sangat murah sekali. Karena ini sih murah, sudah murah banget, karena sudah gratis ongkos kirim, sudah dapat telenya, sudah dapat tasnya, sudah dapat peredamnya, tali sandangnya, pelurunya, magazinnya dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk yang di area luaran ya, luar Jawa, jatuhnya sangat murah sekali. Ini yang FX Crown yang mana lagi ya? Ah, nanti biarlah, nanti daripada ngambil modal satu-satu itu agak repot ya. Ini selanjutnya adalah pesanan dari Om Aco yang dari Palembang. Ini pesanannya adalah Predator Extreme. Predator Extreme ini adalah senapan yang paling bestseller alias penjualan paling banyak di bulan Juli kemarin. Hari ini adalah bulan Juni ya. Kalau ini bulan Juli tanggal 4, hari Selasa. Ya, kalau hari Selasa biasanya memang agak enggak terlalu banyak, lebih banyak dari Sabtu sama hari Senin, ya. Hari ini 10, biasanya enggak 10, rata-rata di atas 10, kadang-kadang sampai 15 sampai 25, kadang-kadang, cuman saat ini mungkin bulan Juli ini mau ada kenaikan kelas. Jadi bapak-bapak alias kawan-kawan banyak yang sudah pusing dengan biaya masuk sekolah, jadi untuk senapan dipending dulu gitu ya. Tapi nggak apalah, ini sudah beberapa di sana, ada berapa kadang masa nggak salah, dalam masih ada dua yang dites, berarti ada 12 yang kita kirim hari ini insya Allah. Oke, ini dari Palembang ya. Ini dari Palembang, ini bocap Extreme ya. Seperti apa brandnya akan kita buka ya.
supaya nggak ketuker. Ini saya lipat dulu, saya masukkan di tasnya. Oke, Om Aco, ini pesanan Anda. Terima kasih sudah pesen di CV Outdoor ya, Om Aco ya. Oke, nah ini Predator Extreme. Nah ini Predator Extreme, ini kelebihannya banyak sekali ya. Ini pakai dual seri 7, tapi ini kita apa namanya, kita buat seringan mungkin karena ini tipis. Tapi karena dualnya seri 7, walaupun tipis, ini kekuatannya bisa dikatakan sangat kuat sekali bahannya, beda dengan seri 6 karena ini menggunakan pisau-pisau khusus kalau dalam CNC-nya ya. Ini kelebihan yang paling mencolok yaitu dalemannya sudah pakai per Mizuni dan larasnya pakai laras Polymax. Ya, ini kalau di luaran full CNC seperti ini dengan laras Polymax ini bisa sampai 7 sampai 8 jutaan. Tapi di CV Outdoor Anda bisa mendapatkan harga dengan harga 5.500.000 saja. Itu sudah dapat bonus teleskop dan juga bonus gratis ongkos kirim. Bayangkan kalau Palembang itu sekitar 500.000, berarti harganya cukup berapa ini jika dipisah-pisah ya. Dengan teleskopnya itu 300.000, berarti tinggal berapa itu. Tapi tidak bisa dibeli secara apa namanya? Secara terpisah, karena ya seperti ini tadi, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ongkos kirimnya sedikit, maka ini istilahnya itu gendeng geret alias ya tambal sulam untuk ongkos kirimnya, seperti itu kawan ya. Oke, terima kasih Om Aco, ini mantap sekali. Tes akurasinya bisa dilihat di channel khusus untuk tes akurasi Outdoor. Oke, ini Om Aco sudah kita review, dan ini teleskopnya kita taruh di sini, dan ini saya lipat, kita masukkan di tasnya supaya enggak tertukar. Oke, selanjutnya ini pesanan dari, nah ini apa ini, Pian Akmaludin, ini di Pangandaran. Pesanannya ini bocap Predator Bumbara. Woi, mantap ini. Kalau bocap Predator Bumbara ini spesial karena ini selain Om Pian Akmaludin ini beli senapan, Anda juga beramal untuk kegiatan dan juga pembangunan di Masjid Baitur Rahman ya, karena sebagian ini keuntungan kita masukkan di Masjid Baitur Rahman, seperti itu ya. Ini totalnya ini 4 juta, ini sudah gratis ongkos kirim, gratis teleskop ya. Nah ini seperti apa barangnya, ini kita lihatkan dulu barangnya seperti apa. Bonusnya, tasnya, peredamnya juga ada di sini, semuanya sudah lengkap. Barangnya seperti apa? Nah ini bocap Bumbara ya, bocap Bumbara alias Badan Usaha Milik Masjid Baitur Rahman, BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, barangnya itu Baitur Rahman. Nah seperti ini kawan. Ya ini mantap sekali karena kita tes akurasi kemarin jarak 20 meter, oke banget untuk nitiknya. Dan ini selain akurasinya oke, ini irit banget ya. Kita kemarin dari 2500 sampai kurang lebih 1500 itu bisa menghasilkan 200 kali tembakan lebih. Begitu kawan. Ini mantap sekali. Dan untuk Bumbara ini ada juga yang lipat ya. Kalau ini yang non lipat ya. Seperti itu. Ini bocah Bumbara sudah ini ke Pangandaran, pesanannya Om Pian Akmaludin. Selanjutnya ini pesanan dari siapa ini? Sadil Muhamil. Ini di Singkil ya. Ini pesanan FE Crown plus bonus. Ini nganu di? Ini enggak ada nganu toh? Enggak ada iki nih, tele nih. Loh, harusnya ada toh. Oh, dianya beli tanpa nganu ya. Gitu ya, harusnya ada ini. Nah, ini gampang lah ya. Oke, ini pesanan dari Sadil Mukamil. Ini
dari Aceh Singkil ya. Ini juga sangat murah sekali, ini bocap FE Crown. Bocap FE Crown seperti sama dengan yang ada di situ tadi. Yang miliknya siapa tadi? Mas Eka tadi ya, Eka yang dari Tuban tadi. Oke, siap. Oke. Terus kita lanjut ke sini. Nah, ini nggak usah kita buka yang itu tadi. Yang ini pesanannya siapa ini? Loh, ini kertasnya jam. Eh, ini kertasnya lagi. Kita buka dulu, mungkin di dalam sini. Oh, gak ono. Ini ya. Oh, ini ya di sini. Ini Ilham Sahroni ya. Ini Ilham Sahroni. Ini pesenane FE Crown ya. FE Crown sama dengan yang Tuban tadi. Ini dari Ilham Sahroni di Maluku Tengah. Ini bonusnya teleskop. Dan beliaunya tambah lagi beli pompa ya. Beli pompa harganya 800.000. Karena beli pompa maka dikenakan cas tambahan. Anu, tambahan ongkos kirim ya, selain di Maluku karena Maluku itu memang lebih jauh, ada cas 100.000 dan ini pompa kena cas 100.000. Jadi untuk Om Ilham Akmal Ilham Sahroni ini dapat cas kena cas 200.000 karena pompa, tambahan pompa dan tambahan jarak jauh karena di Maluku ya. Oke, ini pesanane FE Crown sama tadi ya, sama dengan Om Nganu tadi, Om Eka tadi yang dari Tuban tadi. Ini cukup dengan 3.200.000 ya, 3.200.000 barang sebagus ini cukup 3.200.000. Sudah dapat gratis ongkos kirim, sudah dapat bonus teleskop, sangat-sangat murah sekali. Oke. Oke, kita lanjut di sini ya. Kita lanjut di sini. Ini juga kena cas ini pastinya. Ya, ini tapi kemana arahnya juga kita nggak tahu. Kita lihat barangnya. Untuk kertasnya di sini. Oke. Ini Predator Extreme. Oh, plus tukar pompa AGH. Oh, ini kan dianya anu ya, dapat ini totalnya, ini totalnya ini harga 6 juta, Extreme tadi 5,5 ditambah dengan pompa ya. Pompanya ini, oh iya. Oh benar-benar ya ya ya. Karena kalau untuk Extreme ini beda, memang 5.500 sudah gratis tele sama pompa ya. Oh aku lupa yang ini. Makanya aku bingung, agak bingung. Kalau yang khusus untuk Extreme itu gratisnya itu bukan hanya pompa saja, bukan hanya tele saja tapi pompa sama tele. Makanya di sini beda ya. Ini harganya 6 juta. Ini harganya 5.500 karena beliaunya mau nambah karena untuk pompa yang kecil seperti yang ini, pompa yang non lipat itu 500.000 kena cas tambahan 300.000 karena maunya yang besar seperti ini. Kalau kawan-kawan mau beli Extreme terus mau pompa yang besar seperti ini kena cas 300.000. Oke, seperti itu kawan ya. Oke, ini ya dari mana tadi ya? Dari Konawe Selatan, Ari Sunai Suandini. Terima kasih Om Ari Suandini ya. Oke. Terima kasih. Ini kena cas berarti bukan hanya pompa saja ini ya. Kena cas Konawe kena cas 100.000 juga nih. Makanya totalnya ini 6.050.000 ya. Oke, siap. Terima kasih Om Ari ya. Betul. Nah, sip. Ini yang lebih tahu ini nganu adminnya, nanti totalannya berapa. Oke. Selanjutnya ini yang dari Jakarta. Ini dari Jakarta Om Rudi Hartono. Ini barangnya apa? Ini barangnya Uki Warrior ya.
Uki Warrior laras dalam tabung. Wah, ini harganya cukup 5.500.000. Mantap ini kawan. Oke. Siap. Ini tidak ada gratis telenya, tapi ini gratis ongkos kirim saja. Oke. Untuk yang ini apa siapa lagi ya? Kita buka lagi. Ini ada pompa sama ada telenya, ini pasti bonusnya apa ini? Oh bukan, ternyata saya kira ini ekstrim karena ada bonus pompanya, ternyata enggak. Ini adalah Marauder Malabar ya. Marauder Malabar untuk senapannya ini harganya 3 juta. Kalau ini Marauder Malabar tidak masuk promo di ongkos kirim gratis ya. Ini saya bacakan untuk kanunya, untuk harganya ini, untuk Maraudernya ini harga total ya, pompa, tele, dan ongkos kirim karena ini ke Penajam semuanya ini 3.850.000 saja ya. Untuk rinciannya seperti apa nanti ini yang tahu si admin ya, saya sendiri masih bingung kadang-kadang saya soalnya itu pelupa harga. Ini Om Rial dari Penajam Pasar Utara. Oke, siap, terima kasih. Ini ibu kota baru ya, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini pesanannya apakah ini FEKRON ya, FEKRON bonus tele tadi seperti ini gratis ongkos kirim. Ini pesanannya Iwayan Wardika Lampasio toli-toli. Mantap sekali kawan, ini toli-toli ya, toli-toli gratis ongkos kirim. Berapa itu ongkos kirimnya bro? Ini apa udah bahaya tah? gimana ini harganya kok cuma 3.200.000, sudah dapat teleskop, sudah gratis ongkos kirim, dapatnya FEKRON. Wah, enggak bahaya tah? Ya bahaya. Harganya kan harganya membahayakan ya. Gitu ya. Ini barangnya ini ya. Harganya cuma segitu ya. Ini bahaya ini. Nah, ini FEKRON harganya segitu. Wah, mantap toh ini barangnya ini. Terima kasih Iwayan Mardika ya. Semoga mantap sekali ini barangnya. Oke, selanjutnya ini Hengki Saputra ya. Hengki Saputra ini pesanannya apa ini? Oke, Hengki Saputra pesanannya sundel bolong. Wah, ini sundel bolong ini senapan istimewa yang sudah kita oprek-oprek kembali ya. Ini sundel bolong ini harganya 4.300.000 ya. Ini bonusnya sudah teleskop dan sudah termasuk ongkos kirimnya. Ini pesanannya Om Hengki Saputra di Bengkulu Utara. Senapan ini pakai duralnya seri 7 juga. Untuk larasnya menggunakan laras GSM, disesuaikan dengan tabungnya GSM. Tabung GSM itu kita import dari Taiwan. Begitu kawan. Seperti ini. Untuk dalemannya sudah stainless, tapi ini semi CNC, bukan full CNC. Kalau yang full CNC itu sampai dalemannya semuanya sudah menggunakan mesin CNC, walaupun ini menggunakan stainless tapi tidak menggunakan CNC. Jadi ini semi CNC tapi dalemannya stainless. Jadi ini sangat mantap sekali, harga cukup dengan 4.300. Ini kalau di luaran bisa dianggap ini full CNC karena dalemannya pakai stainless ya. Biasanya kalau dalemannya sudah stainless itu langsung dianggap itu full CNC. Tapi di CV Asador insya Allah kita berusaha jujur kawan ya. Kalau memang semi CNC ya semi CNC walaupun dalemannya pakai stainless. Begitu kawan. Ini beberapa senapan yang sudah siap kita packing ya, karena ini ada beberapa yang di dalam yang belum dites, maka tidak kita sebutkan di sini. Ada beberapa yang hari ini mungkin merasa pesan tapi kok nggak disebutkan, berarti baru dites. Begitu kawan ya. Dari saya sendiri, kalau ada pertanyaan langsung aja di komen. Dan ingat di setiap satu minggu sekali kita akan bagi-bagi rezeki ya, bagi-bagi rezeki bisa dari satu senapan gratis atau mungkin aksesoris, bisa pompa, bisa teleskop, bisa peredam, bisa bipod, bisa tripod atau yang lain-lainnya. Ya, pokoknya komen, mudah caranya, cukup komen. Ingat senapan angin, ingat CV Asador.
dan doa terbaik kamu. Begitu kawan, dari saya sendiri kurang lebihnya mohon maaf. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Dari Sipal Sabdor.